Kabar mengenai dugaan perselingkuhan antara Syahnaz Sadiqah dan aktor Randy Kejairnet telah menghebohkan publik. Seperti yang diketahui, Lady Nayoan, istri Randy Kejairnet, adalah sosok yang berani membongkar perselingkuhan ini. Seakan tak hanya tuduhan semata, Lady Nayoan juga membeberkan beberapa chat mesra Syahnaz dan Randy Kejairnet. Syahnaz dan Randy Kejairnet bahkan saling memanggil dengan panggilan suami dan istri untuk masing-masing. Di tengah-tengah isu perselingkuhan Syahnaz dan Randy Kejairnet, sebuah video lama beredar. Video tersebut menampilkan pengakuan Billy Syahputra tentang hubungannya dengan Syahnaz. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2014, Billy Syahputra pernah menjalin hubungan dengan Syahnaz Sadiqah. Namun, hubungan mereka tidak berlangsung lama. Keduanya juga pernah dikabarkan menjalin cinta lokasi saat keduanya menjadi presenter dalam sebuah program musik. Namun, Syahnaz membantah pernah terlibat dalam cinta lokasi dalam salah satu program acara yang dipandu oleh kakaknya. Billy pun tersenyum mendengar pernyataan tersebut dan kemudian mengungkapkan bagaimana hubungannya dengan Syahnaz berakhir. Billy mengungkapkan bahwa saat itu dia dan Syahnaz sedang menjalin hubungan. Tiba-tiba Syahnaz berselingkuh dengan lawan mainnya di lokasi syuting. Billy juga menyebutkan bahwa pacarnya kemudian kembali berselingkuh dengan orang lain yang ia tunjuk ke arah JJ Govinda. JJ yang berdiri hanya bisa tersenyum, sedangkan Syahnaz membantah tuduhan tersebut. Raffi Ahmad, setelah mendengar cerita dari Billy Syahputra, bercanda bahwa adiknya mirip dengan dirinya. Video tersebut kemudian ramai di media sosial dan mendapatkan sorotan dari netizen, terutama di tengah kabar dugaan perselingkuhan Syahnaz dengan Randy yang pernah menjadi lawan mainnya dalam salah satu produksi FTV.